Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Akhwan fiddin azani Allah wa yakum, dan para akhwat sekalian, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Izan TV, para pendengar Radio Aroyan yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan keberkahan ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita mempelajari Al-Qawa'id wal-Usul Al-Jami'ah. Kita pada pertemuan yang kemarin telah membahas tentang kaidah yang ke-22. Karena kaidah ini, kaidah 22 dengan 23 itu gabung mengandung dua unsur kaidah, dan yang sudah kita selesaikan kemarin adalah kaidah yang ke-22, kaidah sulh. As-sulhu jaizun bainal muslimin, sulh damai, diselesaikan masalah itu dengan damai dan kekeluargaan, itu boleh dilakukan antar kaum muslimin, kecuali yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, sekarang kita masuk kepada kaidah berikutnya, kaidah yang ke-23. Beliau mengatakan wal muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halala. Bahwa kaum muslimin itu tergantung kepada syarat mereka masing-masing. Illa syartan ahalla haraman aw harrama halala. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Taib. Khawidin azani Allahu wa iyyakum. Kaidah ini adalah sebuah kaidah yang agung dalam fikih muamalah. Karena orang itu sebagai makhluk yang sosial, sebagai makhluk madani, tidak bisa untuk hidup sendiri. Jangankan kita di dunia, Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, tatkala Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga sendirian, padahal tatkala itu sudah ada malaikat yang juga penghuni surga. Tapi kan enggak sejenis, sehingga ada yang terasa kurang dalam diri Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Beliau minta kepada Allah untuk diberikan teman. Akhirnya Allah menciptakan Ibunda Hawa. Jika itu hidup di alam dunia yang penuh dengan segala kenikmatannya, maka hidup di alam dunia ini, jika itu di surga yang penuh dengan segala kenikmatannya, maka hidup di alam dunia yang penuh dengan segala kesusahan, kesulitan, dan perjuangan ini, manusia itu mesti butuh teman dalam menjalani kehidupan. Nah, tatkala dia berinteraksi, maka mesti akan munculkan banyak permasalahan di dalam kehidupan dirinya. Nah, interaksi sosial itu kadang-kadang menuntut orang itu untuk interaksi dengan syarat-syarat tertentu. Baik itu pernikahan, jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah,
pinjam meminjam atau apalah yang berkaitan antar seseorang dengan orang yang lainnya. Terkadang transaksi itu mutlak dilakukan begitu saja lepas tanpa akad, tanpa syarat. Tapi seringnya bahwa itu adalah bersyarat. Mau jual beli asalkan syaratnya demikian. Mau menikah asalkan syaratnya demikian. Lah, bagaimana syariat Islam yang agung ini membahas, memerinci, menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan syarat ini, yang berkaitan dengan syarat ini. Ini kami tidak jadi Allah wa yakum. Hukum yang berkaitan dengan syarat ini terbangun di atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna 'inda syurutihim. Kaum muslimin itu tergantung pada syaratnya. Kaum muslimin dalam interaksi mereka itu tergantung pada syaratnya. Illa syartan ahalla haraman, kecuali satu syarat yang sampai menghalalkan yang haram. Au harrama halala, atau syarat yang sampai mengharamkan yang halal. Sampai mengharamkan yang halal. Berangkat dari kaidah ini, maka pembahasannya berarti mirip-mirip dengan kaidah sulh. Mirip-mirip dengan kaidah tentang penyelesaian satu kasus kemasyarakatan, kasus sosial secara damai. Bagaimana perinciannya? Syarat dalam sebuah transaksi itu ada tiga kemungkinan. Ini kemungkinan pembagian secara global. Kita hanya bahas pada titik globalnya aja, tidak perlu terlalu masuk ke dalam. Jadi syarat itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama, syarat dalam sebuah transaksi yang bersesuaian disetujui oleh syariat. Yang bersesuaian atau disetujui oleh syariat. Yang kedua, syarat dalam sebuah akad atau transaksi yang melanggar aturan syariat. Yang ketiga, syarat yang tidak ada ketetapan syar'inya, tidak ada yang mendukung, menyetujui, sebagaimana juga tidak ada yang menentangnya. Mungkin dengan memberikan contoh, perincian ini bisa untuk lebih difahami. Kita katakan, pertama, anggap kita buat contoh akad pernikahan. Akad nikah. Dalam sebuah akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita atau walinya, seorang laki-laki dengan wanita yang itu dilakukan akadnya oleh wali dari wanita tersebut. Apabila ada seorang suami, calon suami gitu ya, laki-laki, dia itu melamar seorang wanita untuk dinikahi. Wanita itu setuju, gak ada masalah, dia serak gitu. Tapi dia punya satu syarat. Syarat itu adalah, mas, jadi saya terima lamaranmu dan saya terima, saya nanti kalau jadi akad sebagai istrimu. Tapi saya punya satu syarat. Apa itu?
Kalau nanti saya jadi istrimu dan kamu jadi suamiku, maka engkau harus mempergauli saya, bersikap kepada saya dengan yang sebaik-baiknya. Jangan pernah menzalimi saya, jangan pernah berbuat menyakiti hati saya. Silakan gitu ya. Itu satu syarat yang diucapkan oleh calon istri kepada calon suaminya. Syaratnya di para ikhwah, itu satu syarat dalam satu akad, satu syarat dalam satu transaksi. Dan syarat ini sesuai, cocok, jadi selaras dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. Dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. Kenapa? Karena seorang suami itu harus berbuat baik kepada istrinya, tidak boleh menyakiti, harus selalu berbuat yang ihsan, yang baik, dan macam-macamnya. Itu perintah syariat. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wastausu bin nisa'i khaira, fa innahunna 'awanun indakum. Jadi berbuat baiklah kalian sebaik-baiknya dengan istri-istri kalian. Karena istri-istri kalian itu ibarat tawanan di tangan kalian. Jadi, dan dalil-dalil yang lainnya. Dan dalil-dalil yang lainnya. Khairukum, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang terbaik kepada istri-istri kalian. Dan aku adalah laki-laki yang terbaik kepada istri-istriku. Dan yang lainnya. Lah, ini semua menunjukkan syarat yang tadi itu sesuai dengan syariat. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, apa tadi? Yang kedua tadi gambarannya itu adalah syarat itu melanggar, menyelisihi, menentang yang terdapat dalam syariat. Masih dalam masalah pernikahan. Jadi kalau ada seorang bapak punya seorang putri, dia itu sedang mencarikan calon suami dari putrinya. Pandangan dia tertuju kepada seorang laki-laki, seorang pemuda. Akhirnya dia dekati untuk ditawari nikah sama putrinya. Lah jawaban pemuda ini ada bin ajaib. Dia mengatakan, saya bisa pak menikahi putri jenengan, tapi saya punya syarat. Apa itu syaratmu? Ya karena yang ingin, yang punya hajat itu jenengan sama putrinya jenengan, maka nanti kalau sudah terjadi akad pernikahan, saya punya syarat. Apa itu? Saya mensyaratkan nanti yang cari nafkah untuk keluarga bukan saya, tapi istri. Yang cari nafkah untuk keluarga bukan saya, tapi istri saya, putri bapak. Lah, syarat ini syarat yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Syarat yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Ya karena kan dalam syariat nafkah itu kewajiban suami. Firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa bima fadhallallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd wa bima ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu qawwamun. Qawwamun itu yang ngopeni, yang ngurusi, yang memimpin istri-istrinya, para wanita. Kenapa? Karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan. Dan karena laki-laki itu yang memberi nafkah kepada mereka.
Juga firman Allah Subhanahu wa taala, liyunfiqdu sa'atin min sa'ati, hendaknya orang laki-laki itu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, apa tadi? Ini menunjukkan bahwa syarat dari mas tadi itu melanggar syariat. Itu melanggar syariat. Kemudian contoh yang ketiga, itu adalah syarat yang disetujui, ditetapkan, diperintahkan oleh syariat. Enggak. Melanggar, dilarang, ditentang oleh syariat juga enggak. Gimana contoh permasalahannya? Anda misalkan seorang ikhwan mondok di sebuah pesantren. Anggaplah misalkan gampang-gampangan di Al-Furqan, di Gresik. Ya, dia orang jauh, orang Sumatera. Dia kemudian di tengah perjalanan menuntut ilmu di sini, dia ingin nikah. Akhirnya dia disambungkan, dijodohkan lah gitu ya, disambungkan ada mak comblengnya kepada salah satu akhwat asli Gresik. Dia lamar, diterima lamarannya oleh wali dari akhwat tersebut. Tapi kemudian bapak itu punya syarat, nak, saya punya syarat kalau kamu mau nikah sama putriku, saya punya syarat. Apa itu, Pak? Selagi saya masih hidup, kamu tidak boleh membawa putriku keluar dari kampung ini. Saya enggak bisa jauh-jauh pisah dari putri-putriku, dari putriku ini. Kalau enggak satu rumah enggak apa-apa, asalkan satu kampung, satu kawasan. Nggih, gitu ya, sepakati. Nah, syarat ini kalau kita lihat dalil pendukung, enggak ada. Putri tinggal satu kampung dengan orang tuanya, enggak ada. Kalau kita lihat yang menentang juga enggak ada. Enggak ada larangan seorang anak tinggal sekampung dengan orang tuanya. Enggak ada. Jadi, syarat ini kalau disyaratkan, itu yang menentangnya enggak ada, yang menyetujuinya juga tidak ada. Jadi, itu untuk mempermudah kasus. Jadi syarat itu ada tiga. Ada syarat yang disetujui oleh, ditetapkan, disetujui oleh syariat. Ada syarat yang ditentang oleh syariat. Ada syarat yang dibiarkan oleh syariat, tidak ditentang, tidak disetujui. Tidak ditentang, tidak disetujui. Nah, syarat ini barakallahu fiikum jazakumullahu khairan. Syarat ini, untuk yang pertama, wajib dilaksanakan. Kenapa? Tanpa disyaratkan pun, itu sudah menjadi kewajiban. Tanpa disyaratkan, itu sudah menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Kef gambarannya? Gambarannya itu adalah, jadi berbuat baiknya seorang suami kepada istri itu memang perintah syariat. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perkawilah istrimu dengan yang baik. Jadi wastausu bin nisa'i khaira, perbuatlah kamu dengan istri-istrimu dengan yang baik. Kan hadis-hadis yang lain, ayat dan hadis-hadis yang lainnya. Tatkala kemudian sang istri mensyaratkan itu kepada calon suami, maka itu syarat hanya untuk memantapkan isi syariat. Karena tanpa disyaratkan sekalipun, itu jadi tanpa disyaratkan sekalipun, itu sudah jadi perintah dan ketetapan syariat. Sudah jadi perintah dan ketetapan syariat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ikhwatin azani Allah yakum. Adapun syarat yang kedua. Apa tadi syarat yang kedua? Yaitu syarat
yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya, melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Kayak gambarnya tadi, mentang-mentang dia yang dilamar oleh bapak dari seorang akhwat, dia mensyaratkan yang cari nafkah nanti itu adalah istrinya bukan dirinya. Nah itu kan melanggar aturan. Karena secara aturan laki-laki itu yang ngasih nafkah. Secara tegas Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa kewajiban kami kepada istri-istri kami? Apa hak kami jadi kepada istri-istri kami? Ya ada apa hak istri kepada kami? Gitu. Maka beliau mengatakan, an tut'imaha idza tu'imta wa taksuaha idza iktasaita. Kamu itu ngasih makan dia kayak kamu makan. Kamu itu ngasih pakaian dia kayak kamu berpakaian. Jadi kayak kamu itu berpakaian. Type. Kayak kamu itu berpakaian. Itu menunjukkan bahwasanya yang punya tugas nafkah, ngasih makan, minum, pakaian, kebutuhan rumah tangga, misalnya adalah kewajiban laki-laki, bukan kewajiban istri, maka syarat ini batal, tidak berlaku. Tidak boleh ada syarat yang semacam itu. Tidak boleh ada syarat yang semacam itu. Tep. Lah, tinggal sekarang masalah yang ketiga, yaitu jika syaratnya tersebut, masuk ke kelompok yang pertama enggak, masuk ke kelompok yang kedua enggak, itu syarat tadi, orang tua mensyaratkan supaya selama saya masih hidup, saya enggak bisa jauh dari putriku, kamu jangan terlalu jauh, kamu jangan, tidak boleh membawa putriku keluar dari kampung ini. Ini keluar dari kampung ini. Bagaimana hukum syarat ini? Syarat ini sedikit ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi saya tidak ragu lagi adalah mazhab jumhur para ulama yang rajih dalam masalah ini. Apa itu? Bahwa syarat ini wajib dipenuhi. Jadi mas tadi yang nikah dengan akhwat tadi, setelah disyaratkan itu, tidak boleh selagi bapaknya masih hidup, atau mertuanya masih hidup, untuk bawa istrinya ke kampung yang lain. Untuk tinggal maksudnya, bukan untuk sowan, bukan untuk apa ya, untuk tinggal di kampung yang lainnya. Karena memang syaratnya semacam itu. Dan itu makna sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu tergantung kepada syaratnya. Kecuali kalau sampai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maknanya adalah, kecuali kalau sampai syaratnya bertentangan dengan dalil syar'i. Kecuali kalau sampai syaratnya itu bertentangan dengan dalil syar'i. Kalau syaratnya itu sampai bertentangan dengan dalil syar'i, lah baru kemudian syarat itu tidak boleh untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, kalau kita bagi dengan pembagian yang lain, syarat itu akan menjadi dua. Syarat yang wajib dilaksanakan dan syarat yang tidak boleh dilaksanakan. Syarat yang wajib itu gambarnya dua tadi. Yang syarat yang sesuai dengan dalil, syarat yang tidak bertentangan dengan dalil. Sedangkan syarat yang tidak boleh dilaksanakan adalah syarat yang bertentangan dengan dalil. Wallahu a'lam. Perintah nazari Allah wa yakum. Dan diantara syarat yang bertentangan dengan dalil adalah sebuah syarat yang bertentangan dengan maksud dari sebuah transaksi. Diantara syarat yang dianggap bertentangan dengan dalil, syarat yang batil, adalah sebuah syarat yang bertentangan dengan sebuah syarat yang bertentangan dengan
maksud dari akad tersebut. Kembali pada akad nikah. Akad nikah itu sebuah transaksi yang Allah sebutkan sebagai mitsaqan ghalidha. Sebagai mitsaqan ghalidha, sebagai akad yang berat, akad yang kuat. Konsekuensinya akad tersebut, konsekuensi dari akad tersebut adalah seorang laki-laki punya kewajiban terhadap istri dan istri punya kewajiban kepada suami. Itu konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua, halalnya bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan yang asalnya haram. Kalau kemudian disyaratkan dan syarat itu menentang maksud dari akad ini, maka syarat tersebut batil. Tidak berlaku, tidak boleh untuk dilaksanakan. Tidak boleh untuk dilaksanakan. Baik, kita buat contoh lain sekarang dalam akad. Kita buat contoh lain sekarang dalam transaksi atau akad jual-beli. Jadi gambarnya sekarang akad jual-beli. Atau akad sewa menyewa rumah. Jadi kontrak rumah. A punya rumah, B ingin punya rumah yang disewakan, yang dikontrakkan, B ingin untuk ngontrak rumah tersebut. Nah, gambaran antara akad pertama, transaksi yang pertama, transaksi yang pertama dengan transaksi yang apa itu, syarat yang pertama, syarat yang kedua, dan syarat yang ketiga. Kalau dalam syarat yang pertama, itu gambarannya adalah Mas A ngomong sama B, rumah ini saya sewakan kepadamu ya, saya kontrakan kepadamu 2 tahun atau 1 tahun. Tapi saya punya syarat. Apa itu Mas? Apa itu Pak? Saya punya syarat, selama kamu kontrak, jangan kamu buat untuk jadi maksiat di rumah saya ini. Jangan sampai kemudian dibuat tempat konser, dibuat tempat duayam, dibuat ini, buat itu. Itu syarat saya yang pertama. Syarat saya yang kedua, tolong selama kamu kontrak, rumah ini dirawat. Dirawat. Syarat ini, syarat yang sesuai dengan dalil. Syarat yang sesuai dengan dalil. Dan itu wajib dilakukan. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua, syarat yang bertentangan dengan dalil. Gimana kabarnya syarat bertentangan dengan dalil? Kabarnya itu A ngontrakan rumah, B kemudian yang ngontrak rumah. Kemudian B ngomong, saya punya syarat Mas. Apa itu? Saya punya syarat rumah ini boleh tak pakai apapun. Maksudnya, ya saya itu kepingin punya usaha gini yang haram gitu. Saya ingin pakai rumah ini. Ya wis, gak apa-apa, silakan gitu ya. Syarat itu batil. Kenapa? Karena melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Lah, gambaran syarat yang ketiga itu syarat yang lepas. Gambarannya begini. Rumah ini saya kontrakkan pada sampean Mas. Tapi saya punya syarat loh. Apa itu? Untuk kepentingan pribadi atau rumah tangga. Jangan kemudian ditempati oleh 20 orang, teman-temannya diajak tinggal di sini semua gitu. Gambarannya pemilik rumah itu kan nih di tempat pribadi kan paling suami istri sama anak itu orangnya sedikit. Tapi kalau di tempat orang banyak dan joko-joko kabe, jumbul-jumbul kabe, biasanya orang patek keramut omah itu. Biasanya itu enggak patek keramut sehingga cepat rusak. Syarat ini ada dalil yang menyetujuinya enggak, ada dalil menentangnya juga
Juga enggak. Tapi kalau kemudian disepakati, wajib untuk dilakukan. Kenapa? Karena selagi syarat itu tidak bertentangan dengan kaidah syar'i dalil dan tidak bertentangan dengan maksud dari akad tersebut, maka wajib untuk dilakukan. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, ini ya gambaran singkat dari kaidah al-muslimuna inda syurutihim, kaum muslimin itu tergantung kepada syarat mereka, kecuali syarat yang sampai melanggar aturan, yaitu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Wallahu a'lam bissawab. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.